2, 3. Jajaran Polsek Palabuhan Ratu dan tim Nakes Palabuhan Ratu melaksanakan giat mobiling door-to-door vaksinasi dalam rangka menekan dan menurunkan angka COVID-19 di wilayah Palabuhan Ratu pada hari Selasa, tanggal 23 Maret tahun 2022. Giat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Palabuhan Ratu Kompol Mangapul Simanggun Song SHMH, Kanit Binmas AKP Agus SH, Babin Kantipmas Kelurahan Palabuhan Ratu Aibda Deden Sunjaris PD dan petugas Nakes. Titik lokasi yang dikunjungi diantaranya hotel, restoran, penginapan, dan tempat wisata yang ada di Palabuhan Ratu. Dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, reporter Jubir TV, Odon Sukirman, melaporkan.